بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا له وما يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Hari Selasa malam Rabu Ba'dal Maghrib 6 Agustus 2024 Kita lanjutkan kajian di Fakultas Soal Jawab Yang mana kita mendapat soal dari saudara kita yang mana soal itu akan dibacakan oleh pembaca maka dipersilahkan untuk membaca soal barokallahu fikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Semoga Ustaz beserta keluarga selalu sehat serta selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon pencerahannya Ustaz. Ketika saya sholat zuhur berjamaah di masjid pada saat itu sedang berdiri pada rakaat ketiga tiba-tiba orang di depan saya pergi meninggalkan tempat. Awalnya saya tidak tidak tahu kenapa. Setelah dia lewat, baru saya tahu bahwa dia kentut. Mungkin mau butuh lagi, kemudian saya maju mengisi tempat yang dia tinggalkan. Pertanyaannya adalah satu, apakah boleh dia berjalan lewat depan barisan soft orang yang sedang sholat berjamaah? Dan yang kedua, apakah saya sudah benar maju mengisi tempat yang dia tinggalkan? Yang ketiga, bagaimana semestinya bila terjadi hal seperti ini baik bagi si orang yang kentut maupun bagi makmum di sekitarnya demikian Ustaz mohon pencerahannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jawab satu-satu Bismillah dari pertanyaan yang panjang dan lama disimpulkan pertanyaan yang pertama adalah jika seorang makmum dia melaksanakan perkara-perkara yang membatalkan sholat seperti pip ataupun tidak bisa menahan apa yang ada di perutnya harus ke WC atau dari BAB, BAK maka lebih baik dia meninggalkan al-akhbasan telah datang hadis bahwa orang yang dalam keadaan menahan al-akhbasan baik angin baik kencing atau apalagi mulas BAB maka dia agar segera meninggalkan sholat yang jadi masalah sekarang bagaimana seorang makmum misalnya dia di rokaat yang kedua dan soft itu ada lima soft ada enam soft maka dia akan mundur ke belakang melewati soft dari soft ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Maka apakah seperti ini baik ataupun tidak boleh? Maka jawabnya barakallahu fikum telah datang hadis yang mutafakun alaih dari Ibnu Abbas yang menjelaskan bahwa di saat sholat berjamaah maka, Sof yang menjadi poin dan tidak boleh dilewati adalah antara imam dengan sutrohnya. Maka, dalam salat berjamaah seperti tadi maghrib, maka tadi saya, imam di depan kalian. Maka, jika ada orang yang lewat kepada Sof yang pertama, kedua, ketiga, tidak bermasalah. Karena yang bermasalah adalah yang melewati soft saya. Maka jika ada di antara saudara kita yang pip, maka dia akan keluar ke WC. Di mana WC? Di arah belakang. Berarti dia akan ke soft 3, 4, 5, dan seterusnya. Tidak mendatangi soft saya, saya berkesendirian di depan, kemudian melewati saya, ini baru tidak boleh. Kesimpulannya, tidak boleh seseorang melewati orang yang sholat jika yang sholat berkesendirian. Contohnya, saudara kita di sini sholat sunnah. Maka dia sholat sunnah, sunnahnya adalah mengambil sutroh. Seperti hadis yang mutafakun alaih banyak, Man arada an yusolia ila sutroh dari Ibnu Umar. Barang siapa seorang yang sholat kesendirian, maka dia mengambil sutroh. Apa itu sutroh? Sutroh itu adalah penghalang antara dia dengan sholatnya. Sehingga seorang yang sholat, yang mengikuti sunnah, dia akan sholat melihat mana sutroh. Sutroh itu adalah tempat pembatas antara dia yang sholat dengan sutroh agar tidak ada orang melewatinya. Maka contohnya di sini, orang yang akan sholat melihat sutroh, di depan ada dinding. Maka dia mendekati dinding, kemudian dia sholat. Kemudian ada orang yang melewati dia, antara dia dengan dinding itu ingin melewati maka ditahan karena akan memutuskan antara dia dengan sholatnya. Maka telah datang hadis mutafakun alaih bahwa kita diperintah untuk faliyad fahu barang siapa ada orang yang ingin melewati sof antara kamu orang yang sholat sendirian dengan sof dengan tiang dengan dinding dinamakan sutroh, maka Falyad Fahu, agar kamu menahannya jangan lewat di depanku, tidak boleh, karena dia akan memutuskan solat paling sedikit mengurangi pahalanya. Maka ditahan Falyad Fahu, bahkan sampai disebutkan di hadis, jika dia tetap bersikukuh ingin melewati karena kejahilannya Falyad Fahu. Dan jika bersikukuh faliyad fa'hu, maka terus dihalangi. Maka di sini, bagi mereka orang-orang yang berkesendirian, agar sutrohnya itu antara dia dengan tiang, antara dia dengan dinding. Adapun jika sholat berjamaah, maka sof yang pertama, sof yang kedua, sof yang ketiga, sof yang keempat, semuanya boleh dilewati kecuali sof imam. Antara dia dengan dinding, antara dia dengan tiang, antara dia dengan berbagai macam sutroh. Baik lemari atau yang lainnya. Maka mana pendalilannya hadis yang mutafakun alaih dari Ibni Abbas dikatakan oleh Ibnu Abbas Akbal tu ala himar atanin wa ana yauma idin qad nahaztul ihtilam wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusalli binas mina ila ghairi jidarin maknanya di saat nabi dohirnya musim haji maka nabi bukan di Madinah di masjidnya tetapi di Makkah dan dohirnya dia menjadi imam salat di Mina, dan Mina adalah lapangan tempat minhar penyembelihan dan seterusnya. Maka nabi salat, dohirnya bukan di ruangan lagi, bukan di Masjid Nabawi, tetapi di Makkah, dan dia di Mina, tempat khusus yang luas. Maka dohirnya dibuat soft oleh kaum Muslimin, nabi di depan dengan sutrohnya. Bigoi rijidar kata Ibnu Abbas tanpa dinding. Maka di sini seperti di hadis hadis terdahulu Nabi menyunahkan untuk mengambil sutroh biasanya dia membawa anazah tongkat ataupun tombak kecil. Maka ditancapkan menjadi sutroh dia. Maka ini dari sunnah seseorang sholat terutama di padang gurun. Dia harus mengambil sutroh tidak terbuka, maka syaiton akan memutuskannya dengan lewat dan seterusnya. Atau binatang-binatang yang lain. Atau anjing hitam akan terputus salatnya atau keledai maka di sini nabi menjadikan antara dia sutroh kemudian kata Ibnu Abbas aku mendatangi nabi dengan keledaiku dan Nabi dalam keadaan salat menjadi imam di Mina. Famarartu baina yadai Maka aku melewati dengan himarku antara saf. Maknanya di belakang Nabi, antara saf awal atau saf kedua atau saf ketiga itu maknanya. Famarartu baina yadai ba'du Panazaltu wa arsaltu al-atan tartau wa dakhaltu fi shaff falam yunkiru dhalika alayya ahadun Maka aku turun dari keledaiku di sof, di tengah-tengah sof. Kemudian aku membawa keledaiku kemudian aku ikat lewat di antara sof. dan Nabi menjadi imam Maka Ibnu Abbas lewat, bahkan bukan lewat berjalan seperti di sini, di masjid kentut berjalan di sini, bahkan di lapangan dengan himar, dengan keledai. Maka, bawa keledai Ibnu Abbas dan turun di tengah sof, di antara sof, namun di belakang nabi sofnya, sehingga tidak jadi masalah, tidak memutuskan sof orang-orang yang salat. Maka poin pendalilannya di sini Ibnu Abbas nazalat wa arsaltu atan tartau wa dakhaltu fi sof, falam yungkir dalika alaya ahadun maka tidak ada yang memungkiri aku tidak ada bahkan nabi mengatakan kamu telah masuk kepada soft telah membatalkan salat kita semua apalagi dengan himar kamu dengan keledai kamu. Maka kata Ibnu Abbas, kami berjalan dalam keadaan membawa himar, kemudian mengembalikan himar dan baru masuk ke sof. Tidak ada yang mengingkari seorang pun. Tidak para sahabat, tidak Abu Bakar, wala Umar, wala Utsman, wala Ali, wala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa ala ali Wasallam menunjukkan perkara ini boleh. Maka Poin pendalilannya, jawabannya di sini: boleh seseorang yang berada di soft yang pertama, kedua, ketiga untuk berwudhu kembali dari soal tadi kentut, maka dia akan melewati soft yang di belakang untuk mencapai kepada toilet ataupun WC untuk berwudhu kembali. Maka di situ tidak usah dihalangi dan dibiarkan begitu saja melewati. Adapun jika sholat munfarid, maka tidak boleh dia melewati orang-orang yang sholat jika sendirian. Namun sholat berjamaah, maka imam yang menjadi sutrohnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, lalu di saat sof yang depan kosong karena orang ini pergi, maka, apakah dibiarkan kosong dan bagaimana sikapnya di sini? Sikapnya di sini adalah ngantuk, wuduk sana. Kalau ngantuk, wuduk, capek, sekolah. Maka di sini, jika didapati soft, terputus. Karena tadinya bersambung kemudian hilang satu, jadi terputus. Maka di sini diwajibkan bagi kaum muslimin untuk menyambungnya. Dan telah datang perintah bahkan disambung dengan keutamaannya hadis dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang permasalahan sof, aki musufufa sempurnakan, luruskan dari sof. Wahadu bainal manakib. Maka rapatkan di antara manakib, jamak dari mangkib. Apa itu? Ini mangkib, pundak-pundak kita ataupun bahu-bahu kita dengan saudara kita. Wasaddul khalal, awasuddul khalal, maka ini poin pendalilannya diantaranya Dan jadikanlah diantara kalian tidak ada yang kosong Maka salat berjamaah yang benar tidak menjadikan antara kaki-kaki kaum muslimin yang salat di sop pertama, kedua, ketiga dalam keadaan berjarak. Kaki satu dengan yang lainnya tidak menempel, maka di dalam Islam solat tidak seperti itu. Lalu, bagaimana dengan solatnya orang-orang awam? Maka, solat-solatnya orang awam tidak dijadikan dalil, maka mereka tidak merapatkan semuanya sibuk dengan sajadahnya. Alhamdulillah, ada yang bawa sajadahnya tidak begitu lebar, maka kakinya, jegangnya sesuai sajadahnya ada yang bawa sajadah sangat lebar beludru 1 meter setengah dan dia pendek maka dibuka menjegang padahal dia pendek kakinya seperti bloody sport bloody sport menjegang maka seperti itu tidak benar di dalam Islam setiap orang dengan sajadahnya dan setiap orang kakinya tidak merapatkan maka bukan dari sunnah Nabi bersabda wasuddul khalal maka jadikan di antara kalian itu tidak ada kekosongan kaki yang satu dengan yang lainnya dipenuhi walayinu Bi'aydi ikhwanikum wala furujat li shaiton. Ini dia. Maka janganlah kalian itu kaku. Ada yang kosong dibiarkan dan tidak mau menempelkan kaki-kaki dan pundak-pundak kalian. Maka di sini wala tadarufurujat furujat li Jangan engkau biarkan syaiton itu masuk ke sela di antara kalian. Waman wasala soffan wa Waman Ini poin pendalilannya. Barang siapa yang menyambungkan soft seperti tadi. Pertanyaan di sini. Seseorang yang di depannya pip kemudian keluar dari soft Maka soft akan menjadi renggang, kosong, maka dia maju yang di depannya untuk menyambungkan sof. Itu yang diperintah oleh Nabi dan dipuji waman wasala sofan wasalahullah. wasallahu Barang siapa yang menyambung sop yang terputus tadi maka dia akan disambung oleh Allah. Dan ini adalah pujian bagi mereka orang-orang yang menyambung soft dan ini juga perintah karena tadi Nabi mengatakan wasudul kholal maka sof yang kosong itu harus diisi dan kaki-kaki harus rapat sampai Nabi mengatakan walata li lishaiton maka was jangan engkau menjadikan jarak-jarak untuk syaiton maka ada orang yang ucapan yang ngawur mengatakan Jangan dirapatkan, biar syaiton ikut sholat dengan kita. Biar nggak merusak alam raya ini, biar syaiton pada ikut sholat dengan kita. Maka ini ucapan yang sangat parah istihza kepada agama. Daripada syaiton dibiarkan di tempat-tempat membuat fitnah, mendingan suruh ikut sholat. Karena di dalam hadis disebutkan, jangan engkau Berikan jarak-jarak di antara kaki kalian Membuat syaiton itu masuk kepada sof Maka orang ini mengatakan Biarkan sof-sof itu terbuka Agar para syaiton ikut sholat dengan kita berjamaah Maka ini menyelisihi sunnah Maka oleh sebab itu dari sunnah Sholat berjamaah Sawu sufufakum Dirapatkan dan diluruskan sofnya wa suddul faraj maknanya suddul faraj adalah diisi yang kosong maka ini lafad yang pertama di saat ada orang yang keluar dari sof dia mengisinya dan yang kedua man wasala sofan wasalahullah ini keutamaan barang siapa yang menyambung sof maka Allah akan menyambungnya maka Hadis ini barakallahu fikum mahaluh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud yang mana diriwayatkan oleh Isa Ibnu Ibrahim Al-Ghafiqi. sana Ibnu Wahab. Dan dari jalan yang kedua, hadatsana Qutaibah Ibnu Sa'id. Haddatsana Leis Maka guru-guru Imam Muslim, Imam Abi Daud disebutkan. Kemudian dari situ meriwayatkan dari Muawiyah ibnu Saleh an Abi Zahiriyah an Kathir ibni Murrah dari Abdullah ibni Umar. Maka sanadnya di sini dari Abdullah ibni Umar dari Nabi bersambung. Maka hadis ini hadis yang sahih. Wallahu a'lam dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah di kitabnya Silsilah As Sahihah. Adapun makna walayinu bi aidi ikhwanikum agar kalian lembut dengan saudara-saudara kalian maknanya jika datang seseorang kepada sof dan sofnya agak renggang daripada semuanya melaksanakan split seperti latihan di taekwondo meregangkan kakinya semuanya menjegang, maka sulit nanti sholat pas ruku. Maka agar dia itu melunakkan kaki-kakinya dan pundak-pundaknya, sehingga jika datang saudaranya untuk memenuhi sof, dimudahkan. Tidak kaku. Itu makna dari layinu bi ikhwanikum. Maka berlemah lembutlah dengan kaum muslimin yang lain. Maka di sini lihat sunnah ini. Sekarang antum sholat berjamaah dengan awam. Orang-orang yang sholat berjamaah dengan awam, bukan dengan ahli sunnah, maka didapati banyak keganjilan. Maka mereka akan tidak mengatur soft mereka, semua orang dengan sajadahnya, maka kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Dan mereka tidak mau jika Kaki kalian merapatkannya, maka saling kejar-kejaran dirapatkan. Kaki kanan kalian dia mundur, mengecilkan kakinya, dirapatkan lagi, jauhkan lagi, seperti besi sembrani yang positif dengan positif. Maka setiap digeser, kakinya mendekati, dia akan menjauh, geser lagi, menjauh. Bagian sana juga, di sampingnya dia, ada ahli sunnah atau salafi juga. Maka geser yang bagian kanannya. Geser lagi, akhirnya kakinya rapah. Al-Muhim itulah musibah, salat di masjid yang bukan sunnah. Maka Alhamdulillah Allah memberikan kita masjid sunnah. Bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang ada. Mulai dari taswiyatus sufuf dan menjauhi dari kebidahan seperti kebidahan doa-doa berjamaah, Adkar berjamaah, bahkan kebidahan dari kuno Twitter, Badal fajr maka Alhamdulillah Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita masjid sunnah, dan bahkan kita bisa menghidupkan sunnah sholat dengan sandal, dan ini bukan bid'ah seperti pemahaman orang yang salah, maka kita harus mensyukuri nikmat Allah. Berapa dari fatwa-fatwa para ulama di saat ditanya bagaimana ya Syekh kita melaksanakan sholat di masjid-masjid awam? Maka dinasihati oleh Syekh, jika kamu mempunyai masjid sunnah yang dekat, sholatlah. Adapun masjid-masjid yang bukan sunnah nanti akan masuk kepada perkara-perkara bid'ah ah dan membuat fitnah dengan masyarakat jika kamu menyelisihinya. Maka di sini jika ada tempat-tempat sholat ataupun kajian-kajian ahli sunnah agar mendatanginya meskipun agak jauh. Dan sekarang Alhamdulillah dimudahkan untuk menggunakan motor dan menggunakan kendaraan, sepeda, dan yang lainnya. Maka dengan kendaraan-kendaraan ini mendatangi masjid sunnah, bukan malah menjauh dari masjid sunnah. Allahul Musta'an. Alhamdulillah. Allah memberikan kemudahan bagi kita masjid sunnah. Maka kembali kepada hadis. Hadis ini hadis yang sahih. Maka di dalam hadis ini dijadikan pendalilan bolehnya seseorang menyambung sof yang putus dan dia berjalan. Maka berapa jarak antara dia dengan sof yang depan itu mungkin empat langkah, mungkin lima langkah, tuh dua, tiga, empat, lima, Oh melangkah seperti itu boleh, boleh. Maka ini dimasukkan kepada dorurah dikarenakan masuk kepada hadis wasadul furuj. Maka penuhilah sof yang kosong dan juga keutamaan man wasola sofan Barang siapa yang menyambung sof maka dia telah disambung oleh Allah. Bismillah. Maka ini soal yang pertama. Apakah masih ada yang kurang dari pertanyaan yang belum terjawab? Maka pertanyaan yang ketiga saya tidak paham hampir sama. Bagaimana sikap yang seperti itulah. Jika ada orang yang keluar dari soft, maka yang di belakangnya memenuhi soft dan menyambungnya, maka itulah yang bisa kita berikan dari jawaban yang pertama. Silahkan soal yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Salat duha dua rakaat disunahkan membaca surat rokaat yang pertama Syams, rakaat yang kedua Ad-Duha, kalau rakaat yang keempat apakah bacaan suratnya sama dengan yang pertama? Rakaat yang ketiga Syams lagi, rakaat yang keempat Ad-Duha lagi. Kalau kalau duha enam rakaat, apakah sama juga? rakaat yang kelima syams, rakaat yang ke-6, tak duha lagi. Mohon kecerahan ya, Ustaz. Jawabannya, Barakallahu fikum, tidak ada pengkhususan surat-surat tertentu pada sholat ad-duha. Karena sholatnya sholat duha, berarti membaca wa duha, Walaili idha saja tidak ada dalilnya. Bahwa Nabi dulu melaksanakan sholat duha tanpa disebutkan, dia membaca surat demikian dan surat demikian. Maka lebih baik agar meninggalkan apa yang ditanyakan tadi. Membaca apa saja. Selama tidak ada pengkhususan surat tertentu, maka lebih baik ditinggalkan pengkhususan tersebut. Dari mana dalilnya? Karena ibadah ini asalnya ini di ilmi usul fikih asal dari ibadah itu haram bahwa seseorang melaksanakan peribadatan itu tidak boleh kecuali dengan dalil. Nah, misalnya di sini saya menghususkan untuk rokaat pertama membaca demikian, rokaat kedua membaca demikian, rokaat ketiga membaca demikian, rokaat keempat membaca demikian itu butuh kepada dalil di dalam ibadah. Maka ibadah itu butuh kepada dalil. Sehingga jika tidak ada dalil, tidak boleh kita melaksanakannya karena akan ditolak. Sesuai hadis yang mutafakun alaih, maknanya dikeluarkan al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Berkata Rasulullah shallallahu wa Alaihi Wasallam, man ahdatha Fi amrina hada, ma minhu raddun. Maka barang siapa seseorang yang melaksanakan peribadatan Dan bukan dari apa yang aku ajarkan atau sunahkan Maka dia tertolak Maka kita berikan contoh saja Dari beberapa sholat yang memang ada anjuran penghususan surat Seperti apa? Misalnya Rokatain Koblal Fajr Dua rokaat sebelum Fajr Maka telah datang hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah keutamaannya Rokatain Fajr Afdalu minat dunya wa ma Fiha Bahwa salat dua rokaat sebelum Fajr Setelah mendengar adzan Fajr yang kedua Maka bagi yang sebelum ke masjid jika waktunya pendek atau waktunya panjang, dia sholat di rumah. Dan masjidnya dekat, hanya beberapa langkah. Maka sholat sunnah di rumah dua rakaat, ah, kemudian ke masjid. Dan menjadi poin disebutkan bahwa sunnah dari dua rakaat sebelum fajar itu karena yakro fil ula di rakaat yang pertama kul ya ayuhal kafirun wafithaniyah qul huwallahu ahad ini contoh tentang permasalahan beberapa kiroah yang ada sunnahnya. Dan demikian juga di dalam hadis yang lain. Hadis dari Ubay ibnu Ka'ab dan yang lainnya tentang kiroah witer yang tiga. Maka telah datang hadis untuk witer yang tiga, maka membaca witer di rokaat yang pertama, karena Rasulullah SAW yakro sabihisma robikal a'la. Kemudian yang kedua, kuliah ya ayu halka kemudian salam, kemudian di ayat, di harokat, di rokaat yang ketiga, karena dia witer, maka membaca kulhuallahu ahad atau boleh ditambah mu'awidatain. maka membaca kul bin binas, kulhuallahu bin bin falak dan bin bin ahad. Hadis ini hadis yang sahih. Maka di sini menjadi dalil ada beberapa sholat yang memang dia itu disunahkan untuk membaca surat-surat tertentu. Dan contoh yang lain, di dalam sholat idul fitr dan idul adha. Maka telah datang hadis dari Ibnu Umar dan yang lainnya, mutafakun alaih, bahwa Nabi Muhammad SAW jika sholat id, al-fitr atau adha, Fakot dima as -salah. Maka Nabi mendahulukan sholat sebelum khutbah. Fayakro fil ula bisa bihisma. Wayakro bi hal ataka hadithul Maka ini pun pendalilan khusus. Dari sholat id, rokaat pertama dengan sabihisma, rokaat kedua dengan hal ataka hadithul ghasiyah. Ini contoh-contoh dan di sana banyak seperti sholat jum'ah juga dengan membaca itu. Dan begitu pun sholat fajr di hari jum'at khusus. Maka membaca surat asajidah. As alif lamim tangzilul kitabila raibafih Alif lamim tangzilul kitab, dan juga di rokaat yang kedua surat al-insan, hal -ata alal insan. Maka ini contoh dari sunnah-sunnah solat -sunnah yang dikhususkan bacaannya. Kemudian, apakah solat duha? Karena dia sholat duha maka harus membaca surat waduha walaili ida ida saja. Maka jawabnya tidak. Tidak ada pengkhususan surat tertentu. Jadi lebih baik ditinggalkan dari pertanyaan tadi. Lalu kalau kita menginginkan mana yang lebih baik dari surat pertama jawabnya karena tidak ada pendalilan dari Nabi maka tidak ada yang terbaik. Kalau ada Nabi akan memerintahkannya. Namun di sana ada dalil yang bersifat umum dari surat-surat yang baik adalah diantaranya surat Al-Ikhlas. Maka telah datang hadis yang mutafakun alaih dari Aisyah bahwa seseorang yang dulu diutus Ba'ata rojulan ala syariah dulu Nabi mengutus seseorang berperang jihad membawa Pelotonnya. Dan makna peleton adalah kelompok dari pasukan, ada 40 orang, ada 60 orang, dan seterusnya. Maka syariah ataupun peleton ini dipimpin oleh orang yang dia juga menjadi imam, jadi imam perang juga imam sholat. Dan dulu dia lihat di sini kana ashabihi fi fayahtimu ahad. Maka dia setiap membaca misalnya Al-Fatihah setelah Al-Fatihah sabihisma ditutup nanti dengan qul huwallahu ahad. Rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah membaca misalnya surat Al-Fil alam tarq. Nanti di ujung-ujungnya qul huwallahu ahad. Maka terus menerus di saat peperangan dalam keadaan seperti itu. Falamma wasala ila Rasulillah setelah sampai kepada Nabi maka ditanyakan Saluhu li yasna'u dzalika Maka ditanyakan kepada Nabi bagaimana hukumnya orang ini ya Rasulullah Lihat di sini para sahabat sangat kritis. Tidak sembarangan orang melaksanakan demikian dan demikian karena ini sholat ibadah. Maka orang ini melaksanakan di setiap akhir dari kiroahnya kul huwallahu ahad. Ditambah kul huwallahu ahad. Maka ditanyakan kepada Nabi. Nabi balik menanya. Saluh, tanyakan kepada dia. Apa yang menyebabkan dia membaca Al-Fatihah ini? Fasa aluhu. maka ditanyakan oleh seseorang. Fakola kata dia li anna rahman wa ana uhibu an akro abiha karena kulhu allahu ahad kalau kita mengetahui artinya dia adalah sifat dari ar rahman sifat Allah lihat kulhu allahu ahad katakanlah wahai Muhammad Allah itu he is the one and only maha esa Allahu Samad. Lam yalid wa lam lahu ahad. Allah berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lain. Lam yalid wa Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan oleh kedua orang tuanya. Ada sendiri. Wa lam lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada permisalan tandingan bagi Allah. Maka ini sifat untuk Ar-Rahman yang baik. Aku ingin terus membaca surat ini. Nah, di sini yang menjadi poin boleh apa tidak ditanyakan oleh para sahabat. Apa jawab Nabi? Akhbiru annallaha yuhibbuhu. Sekarang fatwanya di sini selesai. Kabarkan kepada dia bahwa Allah mencintai dia selama dia mencintai surat Al-Ikhlas dan membacanya berulang-ulang maka Allah mencintainya. Maka permasalahan di sini boleh, apa tidak? Jawabnya boleh. Maka dari hadis ini menjadi pendalilan bagi kita. Jika memang seandainya butuh kepada surat-surat, maka bacalah Al-Ikhlas, karena Al-Ikhlas keutamaannya di sini sangat besar, pertama sifat dari Allah, dan Nabi mengatakan. Akhbirhu anna yuhibbuh. Sebab Allah mencintai hambanya. Dengan banyak mengulang surat al-ikhlas. Dan juga di hadis yang lain dari keutamaan al-ikhlas. Diriwetkan oleh Imam Muslim dari Abi Darda. Ayat <tune> jizu. Ahadukum an yakra'a fi laylah quran. Faqalu wa kaifa ya Rasulullah yakra'u sulusal quran. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, apakah di antara kalian ada yang mampu sholat malam dalam waktu yang tidak begitu panjang, misalnya dari jam 2, dari jam 3, sampai adan yang kedua. Membaca sepertiga dari Al-Quran. Dan sepertiga dari Al-Quran tentunya banyak. Sekitar 10 juz. Karena dibagi menjadi 30 juz maka sepertiga seperti sepuluh juz. Maka bagaimana, apakah kalian mampu di dalam sholat-sholat kalian semalam dua jam, satu jam setengah, kalian membaca sepertiga Al-Quran, maka dikatakan oleh para sahabat, wa salah sulus Al-Quran, maka bagaimana cara membaca sepertiga dari Al-Quran di waktu yang pendek itu. Berkata Nabi, qul huwallahu ahad, Quran. Maka surat Al-Ikhlas, huwallahu Ahad yang pendek itu, dia seakan-akan sepertiga dari Al-Quran. Maka ini nasihat kami dari menjawab pertanyaan bahwa permasalahan membaca surat-surat ad-Duha untuk surat Duha tidak ada, maka jika memang ingin yang lebih baik maka bisa membaca al-ikhlas lebih pendek namun lebih banyak faidahnya kemudian ini yang bisa kita berikan dari jawaban dan di sini ada tambahan faidah maka dulu Nabi Muhammad jika ditanya dia memberikan jawaban dan faidah Iya apa tidak ingat hadis apa banyak ah huh? suila an ma'il bahr Mada huwa tuhurun wahilu Dia adalah suci. Bisa untuk wudu air laut. Bagi yang tidak punya air maka wudu dengan air laut. Jika janabah di laut tidak punya air yang tawar maka bisa nyemplung di laut. Membersihkan dari janabahnya. Jawaban dari Nabi Tuhurun Ma'uhu. Ditambah apa setelah itu? wahilu mayitatuh mayat-mayatnya itu halal sehingga jika mendapati ikan yang terombang ambing dan masih segar baru mati dan tidak bangkai dan masih segar al muhim bisa dimakan hilu mayitatuh mayatnya itu bisa dimakan tidak seperti di daratan maka di daratan ayam yang sudah kepalanya hilang oleh biawak Kemudian oh, halal tinggal dimakan, disembelih kepalanya udah hilang, kemudian dimakan tidak ini haram. Maka kita pun seperti itu. Nabi memberikan faidah jawaban, wahai Rasulullah, bagaimana air laut halal boleh untuk mensucikan, tentu boleh turun mahu, ditambah faidah dan makanan dan binatang-binatang bangkainya boleh dimakan. Kita pun sekarang di sini telah kita jawab tentang permasalahan bacaan maka dianjurkan agar tidak mengkhususkan pembacaan surat-surat karena tidak ada dalil. Dan di sini kita tambah faedah sebaiknya salat duha itu adalah waktu menjelang mendekati waktu zuhur. Namun awas perhatian kapan menjelang waktu duhur dan kapan waktu yang tidak boleh. Misalnya duhur sekarang jam 12.20, ya apa tidak? Biasanya sekarang-sekarang ini. Maka itu maknanya sudah masuk waktu zawal, halal untuk sholat duhur. Sebelumnya waktu Muharram, kapan? Sekitar satu jam, setengah jam, terutama sebelumnya. Yang mana setengah jam sebelumnya matahari di atas kepala kita dan itu termasuk waktu yang diharamkan. Nah di sini orang yang ingin sholat duha mendekati waktu menjelang waktu-waktu tersebut maka amannya misalnya ambil jam 11 sebelum satu jam lebih satu jam 20 ini aman dan baik kenapa kok menjelang dari waktu-waktu akhir lebih baik karena telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zaid ibnu Arkom bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan oleh Zaid ibnu Arkom, qala salatul awabin hina tarmadul salatnya orang-orang yang melaksanakan salat duha, orang-orang yang mengharapkan ampunan dari Allah maka Hina tarmadul fisol. Apa makna tarmadu al fisol? Al fisol adalah unta-unta kecil. Dan tarmadu merasa kepanasan sehingga dia bangkit dari tempat duduknya kepanasan. Maksudnya di padang pasir di zaman nabi maka binatang-binatang di sana yang bisa beradaptasi dengan cuaca yang ekstrim panas dan kurang air adalah unta dan alfisol adalah anak-anak unta maka seperti kebiasaan anak-anak unta dari pagi dia tiduran di padang matahari yang menyengat tidak menyengatnya jam 8 cuek aja jam 9 cuek aja di bangunan tidak mau bangun dibangunin maksudnya tapi nanti dia kepanasan sendiri jam 10.30 10 menyengat cuaca padang pasir, matahari. Akhirnya bangun, kemudian pergi ke tempat yang teduh di bawah pohon. Nah di sini maksudnya, salatul awabin kata Nabi, salat yang paling baik, salat duha, hina turmidul fisol. Di saat unta-unta itu pada kepanasan berpindah dari jemuran, dia berjemur kepada tempat yang ada bayang-bayangnya. Kapan itu? 10.30, 11, maka ini lebih baik daripada sholat duha jam berapa? Jam 7.30. Cahaya masih tenang. Ataupun jam 8, ataupun jam 8.30. Maka lebih baik waktunya itu mendekati kepada waktu duhur. Tapi awas jangan sampai Masuk kepada waktu terlarang, seperti jam 12 misalnya tidak boleh. Maka sudah lewat. Dari waktu duha nya, jika jam 12 dia baru ingat atau setengah 12, maka lebih baik tidak melaksanakannya. Kemudian, tentang permasalahan tadi pertanyaan rokaat, maka berapa kali atau berapa rokaat untuk sholat duha, maka sholat duha disyariatkan dua rokaat. Jika ingin ditambah boleh dua rokaat. Jika ingin ditambah boleh dua rokaat ah. menjadi delapan rokaat, ah. menjadi sepuluh rokaat ah, boleh. Dan dulu Nabi di saat Fatu Makkah dalam keadaan delapan rokaat, ah. maka ini menjadi pendalilan bolehnya sholat lebih dari dua rokaat. Ah. Namun pertanyaan di sini, apakah kamu membiasakan untuk sholat delapan rokaat ah? atau kebanyakan? Maka jika dia hanya terbiasa dua rokaat, ah, atau tambah dua rakaat lagi empat rakaat ah, maka mengamalkan suatu amalan sedikit tetapi kontinu itu lebih baik daripada ibadah kagetan apa ibadah kagetan lagi mood ibadah salat banyak lagi malas ah malas ah salatnya dua rakaat ah. maka ibadah tidak seperti itu lagi mood Kebetulan ada mertua, oh salat duha, nya poan 8 rokaat, eh, keprok atuh, kata dia, maka di sini 8 rokaat pada hari itu, setelah mertuanya pulang, borobor salat duha, dua aja udah susah, maka di sini tidak dianjurkan ibadah seperti itu. Ibadah yang diinginkan sedikit namun kontinu itu lebih dicintai. Mana dalilnya hadis yang diriwetkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Maka Nabi mengatakan, Ya Ayyuhannas, huduminal minal a'mal matutikuna, Fa'inallaha la yamallu hatta tamallu. Maka wahai manusia ibadahlah sesuai dengan apa yang kamu sanggupi. Kalian sanggup dua rakaat, mudah bagi kalian salat dua rakaat. Mudah untuk empat rakaat, ambil empat rakaat. Karena apa? Fa ya la yamallu hatta tamallu. Karena Allah yang diibadahi tidak bosan. Namun kalian yang beribadah yang akan bosan. Iya apa tidak? Allah diibadahi oleh makhluknya di dunia ini di langit dan di bumi. Tidak bosan Allah diibadahi, disanjung, diberikan ucapan takbir, tahmid, tasbih. Namun kalian yang bosan nanti, capek. Maka kemudian Nabi berkata, Wa inna ahabbal a'mal ilallah adwa muha dan diriwayat madama wa in qalla. Maknanya Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang continuity, adwa atau madama yang terus kontinuitas. Walau kil meskipun kontinuitasnya dalam keadaan dua rokaat. Jadi barang siapa yang terbiasa sholat duha dua rokaat, ah, itu lebih baik di saat dia lagi dong katanya atau lagi mood atau lagi baru dapat gajian tanggal muda, wah semangat salatnya. Pas tanggal-tanggal kembang kempis 27, 28 pusing, banyak tagihan, listrik belum dibayar, sewa rumah belum dibayar, pusing. Ibadahnya berkurang. Tidak. Maka sebaik-baiknya ibadah sedikit namun kontinuitas, maka ini lebih baik daripada kagetan sekarang sholatnya 12 rokaat. Besok 2 rokaat. Besoknya tidak sholat duha sama sekali. Maka mungkin ini yang bisa kita...